Untuk kamu yang sudah jadi mama, please dengerin ini ya. Mungkin kamu memang bukan mama yang sempurna. Tapi ingat ya, kamu adalah salah satu orang yang paling penting yang selalu anak butuhkan. Ketika kamu merasa lelah, mengeluh dengan semua tugas dan pekerjaan di rumah, bukan berarti kamu tidak suka menjadi seorang mama. Karena setiap mama pasti akan selalu menginginkan yang terbaik di keluarga untuk anak-anak dan suaminya. Kamu harus ingat, meskipun kamu kadang merasa gagal jadi seorang mama, tapi tidak pernah sekalipun terbesit di pikiran anak kalau kamu itu adalah mama yang gagal untuk mereka. Karena bagi anak-anak, kamu itu adalah dunianya mereka dan kamu adalah segalanya yang mereka butuhkan. Jangan terus mendengar penghakiman dari orang lain tentangmu sebagai seorang mama yang akhirnya membuat kamu tidak bahagia. Karena mereka semua itu gak pernah tahu apa yang kamu alami sebenarnya. Jadi, izinkan dirimu melakukan sesuatu yang membuat kamu senang ya. Hargai dan cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain di sekitarmu. Ingat ya, kamu tetap mama yang hebat meskipun kamu masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Katakan pada dirimu sekarang kalau kamu adalah orang yang paling berharga untuk keluargamu. Semangat ya untuk para mama.